Yesus sampai di kota Yeriko, Gomba jalan terus mau balewat tu kota itu. Di kota itu ada satu orang kaya. Tu dia penama Sakeus. Dia itu kepala dari tu petugas-petugas pajak. Waktu Yesus balewat, Sakeus berusaha mau lihat bagaimana tu Yesus itu. Mar Sakeus nyanda dapat lihat apa Yesus. Lantaran pe banyak orang di situ, denglei Sakeus pe badan pendek. Jadi dia balari for balebe dulu dari tu orang banyak itu. Kong dia naik ke atas pohon ara for lihat apa Yesus yang melewat di situ. Waktu Yesus sampai di dekat pohon ara itu, dia bahaga ke atas kong ba bilang, Sakeus, cepat jo turun. Soalnya ni hari kita mesti menumpang panganan pe rumah. Pedengar itu, Sakeus iko turun. Kong dia terima Yesus pada pe rumah dengan senang hati. Waktu tu orang-orang dalia itu, dorang mulai baba veto. Tu Sakeus itu orang berdosa. No, kong kia padang dia mau piba singgah pas Sakeus pe rumah. Kong Sakeus badiri, terus babilang pa Tuhan Yesus. Bapak, colia, kita mau kasih pa orang miskin tu setengah dari kita pe kepunyaan. Terus, pas apa jo yang pernah kita da peras akang for da padoi, kita mau sebalik ulang pa dia sampai 4 kali lipat. Yesus bilang, ni hari, semua orang yang ada di rumah ini so selamat dari hukuman dosa. Lantaran ni Sakeus, so setunjung kalau dia itu betul-betul Abraham pe keturunan. Soalnya, tu anak manusia datang for cari tu orang-orang yang jauh dari patuhan Allah. Kong se selamat padorang dari hukuman dosa. Sementara tu orang banyak badengar tu Yesus dia bilang, Yesus se terus babicara padorang. Dia cerita satu perumpamaan lantaran waktu itu so dekat Yerusalem. Deng tu orang banyak berpikir, kalau dorang so langsung lia, Tuhan Allah berkuasa sebagai raja pada pe orang-orang. Yesus bilang, ada satu bangsawan berangkat ke satu negeri yang jauh for dapat lantik jadi raja. Habis dia dapat lantik, dia babale ulang pada pe negeri. Sebelum dia berangkat, dia panggil 10 budak dari tu DP budak-budak. Kong dia kasih patu 10 budak itu, masing-masing 1 doi emas, kong dia bilang pada orang, pakai jo tu doi itu forba usaha akang, sampai kita babale ulang kamari. Martu orang-orang pada DP negeri itu binci pada dia. Jadi waktu dia so berangkat, dorang kirim utusan pigi ke negeri yang jauh itu for bilang begini. Torang ni mau tu orang itu mau jadi tong pe raja. Mar biar begitu, tu bangsawan itu tetap dapat lantik jadi raja. Kong waktu dia babale pada DP negeri, dia pangge tu DP budak-budak yang dia dah kasih akang doi mas itu for cari tahu berapa tu untung yang dorang dah dapat dari dongpe usaha. Tu budak yang pertama datang kong babilang pa dia, tuang, tu 1 doi emas yang tuang dah kasih pa kita itu, sekarang sota tambah 10 doi emas. Kong dia bilang pa tu budak itu, bagus sekali tu ngana da baking. Hei budak yang baik, ngana so setia urus tu hal yang kacili sekali. So itu sekarang, kita kasih percaya akang pangana forba perintah 10 kota. Abis itu, datang tu budak kedua kong babilang, tuang, tu 1 doi emas yang tuang dah kasih pa kita itu, sekarang sota tambah 5 doi emas. Kong tu raja bilang pa tu budak, kalau begitu, kita kasih percaya akang pangana forba perintah di 5 kota. Terus tu budak yang lain datang kong babilang, tuang, napa tu tuang pe 1 doi emas? Kita dah bungkus akang tu tuang pe 2 emas ini deng lengso, for kita simpang. Kita kuat tako pa tuang, so itu no kita bikin bagi itu. Soalnya tuang itu orang yang keras.
Tuang ja ambe apa tu bukang tuang punya. Denglei ja bapanen apa tu bukang tuang datanang. Kong tu raja bilang patu budak itu. Hei budak yang jahat. Kita mau hukum pangana iko tu ngana da bilang itu. Ngana so tau kalau kita pe orang keras. Kita ja ambe apa tu bukang kita punya. Kita ja bapanen apa yang bukang kita datanang. Kalau begitu, kenapa dan kita pedoi itu ngananya tidak simpang di bank? Jadi waktu kita balik kamari, kita boleh ambil tu doi deng DP bunga. Kong tu raja bilang pa orang-orang yang daba diri di situ. Ambil jo tu satu doi mas dari pa dia. Kong kase pa tu budak yang tak tambah 10 doi mas. Mar dorang manyao. Tuang! Dia itu sota tambah 10 doi mas. Kiapa dang bapak mau bikin begitu? Tu raja manyao pada orang. Kita bilang pangoni. Sapa tu boleh mau sepercaya akan sesuatu, padia itu mau dapat sepercaya akan lebih banyak leh. Mar sapa yang nim boleh mau sepercaya akan sesuatu, apa jo yang ada padia, mau dapat ambe, biar itu cuma sadiki. Mar sekarang, semua tu kita pe musuh yang nyandak suka kita mau berkuasa pada orang, tangka jo pada orang semua, kong bawa kamari, terus bunung jo pada orang di muka pak kita.